Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisyiratil aqwam wa nahana 'anil qatl wal khusam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa yaumil qiyam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bin sepuh ingkang setunggal lan setunggalipun boten saged kula sebat asma-asmanipun ingkang kula hormati, khususnya dhateng asmanipun Bapak Kiai Haji Agus Salim, Bapak Kiai Salim melane, Bapak Kiai Salim ingkang kula hormati, sahibul bait ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar, simbah Hasan Lahuri alias Ibu Siti Rasiah ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung rumin sesarengan monggo kita tansah muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang estu kasih paring kathah kenikmatan demi kenikmatan dhateng kula njenengan sedulur, terutama enjang menjelang siang menika kula njenengan sami saged-saged sarang-sarang rawuh wonten majlis silaturahim lan halal bihalal mriki. Mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya estu-estu saged nambahi amal sholih sangu kita sedaya benjang ngadep dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam katur datang junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya benjang pikantuk syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Bani Hasan Lahuri ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kersane kula sing kon ngomong kepenak, jenengan sing badhe midhangetaken nggih kepenak, dadine nyong kepenak jenengan, kepenak kan padha bae kepenake. Kira-kira jenengan kuat mirengaken kula ngomong pinten menit pinten jam, bapak-bapak, ibu-ibu? Halo. Nek rong jam upama nyong kuat ta jenengan sing bekal-beku arep bali ora patut ora bali wiskas kesel, sebab ampun dikira mau ngaji niku kepenak jaran nimbok lewi-lewi kados kula sing dinteni dadi teka kasih diomong, teka telat ya diomong. Engko Mbah Slamet tekange nek ngaji sedhela diomong ora? Diomong. Wah, sedhela tenan. Nek kesuwen diomong ora? Diomong. Ya diomong ya kae dari mengep kepenak. Sing ngrungokna sing wis padha kesel.
umpaman dilaras sing ngaji kok make alus ya diomong ngantuki lah alus ya gue gini apa boten ini nek ngaji sing model kaya ini jenengan ya sing batin manim lah lebih banget lho lah niku sing jenengan yang wong urip niku ternyata boten kenging nemen-nemen ulih baperan. Jangan terlalu baper. Sebab nek baper, ngertos baper boten bapak-bapak ibu-ibu. Terbawa perasaan. Ya GR ya rumangsa niku nggih sae. Ning aja-aja kok dirasa banget. Makane nek gegeden rumangsa terlalu terbawa perasaan maka dari ini uripe gitu apa boten? Jadi anak-anaknya kadang-kadang perlu mendeblekkan diri termasuk kalau si ngaji ini nek orang deblek ngaji tengah sana koroki ya yang geludak nyong harus ngomong apa fungsi mirengaken itu jadi anak-anaknya malah langkung ngalim, langkung pinter, langkung menguasai, langkung-langkung terkait kalian masalah silaturahim sobo halal bihalal. Sehingga ngaji sing sedengan itu di sejam. Gimana apa mboten? Lebih-lebih niki menurut informasi, menurut riset niku menungsan itu kapasitas kemampuan menangkap ilmu itu dilihat dari jumlah tahun. Jadi nek anu sing umur semidak ya kuat semidak menit. Nek sing bocah niku sebulan ya semenit. Menancap berubah maning sing setahun ya niku paling-paling 10 menit. Wis gentar lan bocah kok ora duwe kesel temen lha kok kadagare jagong kok angel temen jenengan ngaji iki dibagi patang ronde seperempat jam pertama niku ya penjajakan kira main apa ora halo gimana apa mboten ora wis seperempat jam njajaki dadi katane mandha main kok ya mangke seperempat jam berikutnya jenengan fokus. Ya. Engko seperempat jam sing ketiga, jenengan wis mulai kleset pindho. Kleset, geser bokonge, seneke wis enteng, rokoke wis enteng. Mangke nek wis sejam angobe. Angobe kepengin. Yo cekiri-kiri turu lah sabar. Nek arep madan wis sanding kabeh kok ndak istirahat marang ya kesuwen. Pun setengah sebelas make paling suwe setengah rolas cocok napa cocok ku tahu yang kau mau rolas boxingan nungguar pada mengeluh penyuapan mending orang umuman ngaji si ngaji ini aja kesuwe. Kembali ke bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun muliakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kempal kulon jenengan sedoyo dalam rangka silaturahim keluarga besar Bani Hasan Lahuri itu sak boten-botene membawa dampak kebahagiaan idkhalus surur lil ahya wa idkhalus surur lil amwat. Niki hebate wong NU jadi memberikan penghargaan, memberikan penghormatan bentuk ketakziman niku mboten namung dhateng tiyang ingkang tesih sugeng, ingkang tesih urip. Ginapa mboten? Ananging tiyang ingkang sampun pejah. Kados ingkang kula njenengan sami enjang menika silaturahmi Mbah Hasan Lahuriku napa kinten-kinten piyambake sumerep menawi kula njenengan sami kempal wonten majelis iki ngerti sebab wonten kitab Usuliyah niku dipunaturaken
Inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Inna a'malal ahya'i teman setuhune piro-piro penggaweane wong kang esih urip iku tu'radu den pentokaken den ketonaken di itu orang Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada orang yang sudah mati. Jadi putra wayah buyut sakasipun mau pundi putus sing paling gede? Sebab niki mau nyangkut niki wonten kaitane silaturahim. Dadi bahasa nahuri biyen kudu pesen karo bahasa apa, Mbak? Karo Mbah Ambari ya kae. Andel rek, kowe wis nglakoni mbok kaya niku. Dadi bahasa nahuri biyen kudu pesen, apa kula bisa, Mbak? Bisa. Ngombe nek sing wis tuwa wis padha. Sudah mati sopan kaya niku enjang menika sedaya luhur ingkang wau nembe panjenengan ziarah niku ngerasa bungah luar biasa idkhalu surur niki ora jare gogel sebab napa nek wonten kota niku kadang-kadang wong ngaji niku jare gogel ya nek ana kuotane lan ora ana kuotane nyudate. Umpama anak kuotanya baterainya enteng, tidak orang bisa buka. Jadi monggo jenengan buka konten kitab Tanbihul Ghafilin ada 10 fadilah silaturahim. Di antaranya idkhalus surur alal ahya, idkhalus surur alal amwat, termasuk idkhalus surur alal malaikat, idkhalul ghammi ala syaiton. Jadi sing urip sing mati para malaikat iku seneng banget nek ana wong niku padha guyu rukun. Sementara nek ana wong guyu rukun kok sengit ora seneng malah gaber galau berat niku berarti nandhane wong niku mlebet datang golongane setan. Sebab setan niku banget ora senenge karo wong sing guyub rukun. Halo. Kene ngomong gak rukun apa ora? Nyuwun sewu. Janjane nek nyong ngomong ya kedisip tanpa jam hari. Siapa jenenge? Oh, Hambari. Sorry bro, lancar. Untung bae anak ini nek ora pilih gambar. Bapak-bapak ibu-ibu kang kula hormati. Nyuwun sewu. Hal yang paling ditakutkan oleh manusia bagi yang benar-benar kualitas keimanannya baik niku cara kula niki menurute kula. Sebab jenengan ora kudu melu karo nyong menurut aku belum tentu menurut you kan you kang belum tentu menurut kalian juga sama. Ning monggo kula njenengan sami muhasabah introspeksi diri. Wong tua niku cara kula sedhiki dulu mulai ngrasakaken paling khawatir niku nek anak-anak keturunane ngesuk wong tua rumangsa ora bisa didik sing bener terus bahasa tekan gedene ora pada guyu rukun pada pecaca pecucu pada santamin pada sentimenan pada iren-irenan tekan sing tua sedang ora paham urusi ora pada gelem donga donga akan. Halo kulo sedikit pun mulai ngerasakan cuma ngomong
anak tambah gede. Maka kalau ada perumpamaan wong wadon niku nalika nglairaken jere larane seporete. Ya ora tau babaran ya ora ngerti. Halo. Akan tetapi ada hal yang paling menyakitkan. Apa yang paling menyakitkan adalah ketika orang tua itu dibentak, digentak, dilawan kekarepane, keinginane, nah ngaring anak. Dilarane ben ngungkuli larane babaran ketok nawe. Lah kan metu kangaring kene kok wani. Metu kangaring. Yo ngerti barangnya tapi jenengan tapi barangnya nyong kelalen al. Alwani yo urung, mungkin umang dana no. Dia kasih ngomong lho. Halo. Maka keguyuban rukunan yang seperti ini perlu dilestarikan, perlu dijaga, dijaga, dijaga. Sebab singkayan ini hakikatnya beriku dawuh saking ngarsanipun Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala, dawuh saking junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yakinlah hanya dengan ukuran keimanan. Namun ukuran iman sing saged apa? Sing saged ngiyakinaken menawi bahasan lahuri ingkang dados napa? Dados pokoken acara wonten enjang menika niki raosaken bunga sing luar biasa. Sebabnya tidak ada hal yang paling ditunggu boten wonten sing paling nyenengi kanggone wong tua ingkang sampun mriko kejahi donga saking putra wayahipun. Nek anak keturunannya wis ora gelem donga anak, dalam ngenteni donga kali sapa? Ya kali donga sripilan. Apa donga sripilan? Ya Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat. Sing mu'min kecepatan cerit, sing mu'minat kecepatan cerit. Tapi nek dikhususkan khususan khasa ila ruhil marhum al maghfurah, bahasan lahuri jenengan kabeh maca Fatihah kabeh. Apa sih tekan? Ya tekan orang antinya anak dan gue neperak nah, sebelah kono kok tekan. Halo. Iki padha ngomong apa ora? Niki kangge prolog riyin. Kersane kula njenengan sami anggenipun murid-murid sing kaya niki perlu selalu dilestarikan. Sebab tanpa orang tua kita tidak pernah akan ada. Walaupun sedulur niku nggih hakikate saking ngarsanipun Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Maka bersilaturahim berhalal bihalal. Kula panganu nek ngaji apa maning kok jenengan kadang-kadang ngaji jenengan silah santri tulen nek wis metu terus lalen. Kadang-kadang si ngomong ya kelalen juga wong bene wingi ketemu taun wingi kok siki diundang. Alhamdulillah. Jadi apa sih persamaan dan perbedaan antara silaturahim karo halal bihalal niku? Nek silaturahim niku lebih ke arah menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan komunikasi yang baik antara satu dan yang lainnya. Bahkan silaturahim niku mencakup yang bersifat vertikal dan horizontal. Zaman sedigi cara sing nomor niku dengan jadi zaman now. Zaman now. Ngerti zaman now apa orang ya? Dua temen telu. Halo. Ngerti zaman now enggak? Kayak pokok orang ngerti.
zaman nopo ya dere cara cara segini dere ya ya zaman sekarang zaman kekinian jane zaman nopo kata nopo jane kakane bahasa Arab paham bari nggih dadi bahasa nol niku jane walaupun menjadi bahasa anak muda zaman sekarang tapi diambil dari kosakata bahasa Arab survei membuktikan yeah. Nol niku hurufe nun wawu ain nun wawu ain lanjutin aja ngerti karepe arep diwaca naun diwaca naun diwaca naungin nol niku arti dene jaman sing macem-macem jaman sing iki jaman sing pernah-pernah banget niki jane wis disinyalir nang arep lagune mbok kali waljina paham bari nyok kamu kan gak karo kae ulil maun sih dan ulil lagu pucuk nyok ngalam dunyo warna-warna kahanane ya mbak bisa terus nak jadi ngalam dunyo warna-warna kahanane jarane bahwa hari ini dunia itu begitu macam-macam isinya. Jadi ngumpulakan sih bisa kaya niki, bisa istiqomah setahun sekali, bisa kamu kali sudah TOP BGT. Wis top, top banget. Luar biasa. Sebab sing kaya niki niku, sing ketone mung gue menungsa niku sepele, ning mung gue Gusti Allah niku luar biasa. Manusia walaupun sekarang lebih berorientasi datang urusan dunia wong mbok arep sugih kaya apa yuk kan yuk kalau kemudian jalinan silaturahimnya lemah yakin gampang gaber karo gamer ngerti gaber mau tak omong nagalo berat kalau galo merana halo survei ya kayak gitu contohnya sugi tapi ini orang dibalangi kalau ibadah kata Gusti Allah nopo sholat sebab sholat itu di silaturahim as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbi sholat itu adalah bentuk silaturahimnya di antara seorang seorang hamba dengan Allah jadi wong ya agi sembahyang jane agi silaturahim karo Gusti Allah ya Allah Gusti ya gue eling nek rezeki karuan nyong ikhtiar niki nek jenengan mboten ngrasakaken mboten bakal saged mboten bakal kados niki menyadari maning alhamdulillah kula diwani niku ati kula kok ayu kula ponakan kula sebab anak lima ya rezekine lima niki nek mboten dipunbina ikatan silaturahim bisa terjadi iren-irenan sing disalahna wong tuane iya bapaknya pengen kasih kon kakaknya sekolah sedukur, sedukur, nyong cuma setiris ya kayak kakaknya nguliang kek dikasih kon padahal menungsan itu kakek-kakek pun wonten nasibe dewek dewek-dewek iya boten mulanya anak lima anak sing dadi wong kape, anak sing dadi kucing barang sopan masa, ya wong anak ya dadi wong, masa kan dadi kucing ya maksudnya, jadi kan arti nasib itu apa mbak Ten? Nasib siapa yuk? Eh? Orang arti ini seneng karo sing ya kayak mesti kan, ini ngomong nanti kan diterang lah mau ngomong nanti kan zona badan yuk nasib itu apa bu? Apa mbak? Ya, lah jadi jujur mata parah sih nasib itu dari bahasa Arab sing di Indonesia na sing di Jawa na wala tansa nasibah kaminan dunya wa ahsin kama nasib baka ing nasib siro
aek nasi baka ing bagian siro. Jadi wong urip teng alam dunia niku keluarga besar bahasan lahuri niku kareng pokok-pokok bahasa lahuri karo bahasa rahasia. Iya boten? Nenen. Kue anak pirang-pirang bae bisa kon beda-beda bagiane. Bagaimana apa? Orang kentenan kok. Ya seru-seru memang pada melek kok. Kiene kok ngadine arus ndludak mereka. Set. Nek orang kaya itu ya di aeh sambil pulang bebasan. Aja ngantuk lah kangen. Enak enak kok ora apa-apa tapi karo. Nyong kok ngasih dicueki. Jadi nasibnya bagian Kang Arin kokomo siji bahasan karo bahasan putri karo bahasan kampung kowe bene ngono kowe ya ana sing sugi banget ana sing biasa ana sing ra-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 
jahe silaturahim ya. Oh bisa iri dengki jahe merakir. Iya. Ibu ya. Maka kulit harus dibangun hubungan silaturahim datang Gusti Allah. Sing suki aja sombong. Siapa ngomong? Mesti disombongi dulurmu dewek. Untuk dulurnya sama-sama. Pokoknya darah dulurnya gantian be. Sombong. Bandangi gantian. Pengurip ya. Gantian. Bien kesepuannya Mbah Hasan Lahuri. Sikit dari Mbah Ambari. Ambari. Batinnya kayak asem mereka. Gak mungkin ada dalilnya kok sumpah. Adunya daruman ladarola wamanuman lamalala. Dunia niku panggonan yang kongsi orang di panggonan desa yang kongsi orang di desa si orang di desa umah yang kongsi orang di rumah bandar yang kongsi orang di bandar umah sing sikit dilaksin di ngoni ya upama udah juga banyak diisi sing ngoni sikit rika. Kakak Pak mau Pak Abdul Hamid ya? Pak Abdul Hamid. Ini kemben, ini kan Bang Abdul Hamid orang anak, apa juga Pak? Sopan. Ya gue anak, itu ini kan anaknya gelem. Itu bubol lah, anaknya rapeta, apa tol, tinggal di orang liya. Gila mau buatan, gantian kok. Biar si tua. Si nol kemben, teruskan gantian. Bojo gantian, urip gantian, pangkat gantian, duit gantian. Maka senantiasa kemudian menjaga hubungan baik. Karo Gusti Allah sing apik, kali menungsa nggih sing apik, karo sing urip ya apik, karo sing mati ya sing apik. Maka kemudian akan tercipta tenang, adem, ayem, tentrem, damai, bahagia, dunia, dumugi benjang, wonten akhirate. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Bani Hasan Lahuri ingkang dipun muliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim menawi boten dipun pupuk. Sing tua mboten purun ngetuk-ngetukaken. Cara kula mien nggih. Kemutan mumpung ngobore esih urip ayu kan melu mengana. Kun. Musli. Kun ayu tak sengi mengana iki dokna. Kiye lilikmu. Kiye bamu. Kiye keselengane. Liliki ya. Kiye dene bapak. Kowe dene ngene ya kok mengene. Undang ke lilik kaya mbak kaya undangnya dari mbak kalau pakeknya kakaknya bapak situ apa ya dia kan jenis-jenis ngerti ngeneng esok kapan-kapan kan mengenek disambung seduluran nek bien ini sendiri nanti kok zaman nulis anak HP kadang-kadang pada ngapain akan. Oh, halo. Jam 11 kurang 5. Ya, mah dewek-dewek kok. Kuwi mending ngosen ndelengi jam daripada Rika.
Nek sing duwi jamre kan ya kan ora kepenak banget. Nyong pengalaman soleh. Nyong hormati pengajian ya. Sing sing mantuk iki nyong mesti banget janjane. Arep bali sing arep dewek oleh jago. Ora bali ya Allah wis ngomong apa jane kae kuwe. Cuma nang ati maksud e ditindak dolan apa ora patut. Pak iya nek kon ngaji ngono, ayo iki ibadah ngomong. Biasa ngomong diomongi angel. Ini pengalaman anu biasa ngomongi bang kok diomongi ini dia tuing tuing ini gue ini jadi yang ngerti jelek jadi berapa kaya pada baik biasa ngomong diomongnya jelek jadi ini gue cuma balik orang patuh kan urung-urung dari istan kok malah balik kok ini jelek dong aman nih gini apa boten? Ya bok kembali ke silaturahim. Jadi sintuan itu kedangan terukak-terukakan. Sebab yang bagian ditukakan bisa terjadi salah paham ketika ada masalah. Jangan sedikit kadang-kadang wong liya jadi sedulur, ning sedulur bisa jadi wong liya. Wonten kasus dan benar-benar terjadi. Nangaring sempurna kendaraan kendaraan gelut, prung-prung-prung-prung, nangaru-naru-naru. Loh, begitu nih, larang-larang polsek. Ngarin pon, kalau ngarin kantor polsek, takut nih. Dia mau ngarin, bapak, ngapain bapakmu? Terkumpang, anaknya di kantor polisi. Bapak kesini, pihak sini. Dia mau ngarin, bapakmu orang ngarin. Apa ramamu terkumpang ngene? Itu mana? Anak apa kan? Bunuh orang ngerti dia dong, kalau ngene. Sumpah, busur, dua kempes mani. Ini orang ngelobok. Ini terjadi. Lu berarti ngomong ini, iya. Bapak, bapaknya ini? Iya. Bapak, bapak ini? Iya. Dan kemana kamu? Mungkin bukan singkat dosa itu. Mungkin. Dan ini benar-benar terjadi. Sebab apa? Kesalahan dari orang tua yang tidak mau menggatuk-gatukkan anaknya. Sehingga orang-orang lucu. Tidak mau taruh durinya kalau keperuk-keperukan. Sebab apa? Sing tua, sing kurang anggeni pun bimbing datang putra-putri ini pun terlalu sibuk ngurusi banda ben. Padahal banda orang bakal digawa mati. Tapi kalau dia banda cepat mati. Jajan ngono sopan gini ya kok, jadi duit orang bakal digawa tapi ini orang ada duit ini mau mati keinginannya al. Jadi ya, kalau bocor kapan esok? Oh lah, nanti modal sih. Jangan esok gila. Sumpah, okay. Dia kalau ngerti sih. Pinjungku yang al. Iya, ngerti ya. Sulit perasaan. Ih, boh, kita kau di celengannya. Jadi sulap, karena nusa kembangan ke celeng. Tapi celengannya akan boh, boh. Bokeh awan ni tak cuma perasaan. Kembali ke bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipunmulakan dari Allah. Ya maksudnya ni kita intermezzo mengkau naja pada ngantuk arun caprut pai. Sing caprut kan kau pada guyu. Jadi penting menjaga hubungan yang baik. Bahkan cara kanjeng Nabi itu terciptanya hubungan yang baik seperti ini sesungguhnya itu juga bukan serta-merta silaturahim yang sesungguhnya deneng. Nah deneng yang temen ya jangan coba ngurip deneng-deneng lakukan menikah ini kita hati sih cara kanjeng Nabi itu laisal wasil bil mukafi. Laisa ora ono, ora ono. Ya sopo alwasilu wong kang ahli nyambung orang itu bil mukafi pelaman wong kang mukafaah. Tidak dikatakan orang yang ahli menyambung, orang yang ahli menyambung silaturahim itu kalau seseorang itu hanya mukafaah. Walakinnal wasil idzam qata'a rahimuhu wa salaha. Tetapi orang yang ahli silaturahim adalah orang yang ketika engkau diputuskan hubungan orangnya, engkau mau menyambungnya. Jadi sing wis guyu rukun sing terbentuk kaya niki, niki jenenge mempererat hubungan
silaturahim ngenceng iman kon tambah kenceng terawungan sing kendor kowe nganggoknya ngokae gonjang-gonjereng ya pada katruk kowe dikencengi mengkon aja pada melurut bulannya sekalung pisan di anak-anak si mandan akbar mempererat tapi orang yang ahli silaturahim adalah ketika engkau diputuskan hubungan olehnya engkau tetap mau menyambungnya angel jadi kan juga dulu ya si resti banget mau ke diunjuk pak jelas seruput orang tinung diomong bisa tinung diomong ngomong tak kaya gue bulan kurang jatuh padahal kan udah belet baik kembali ke jenengan gue dulu resti banget ngerti resti mok resti yang turunnya ngiti dipumbah orang telus dipe orang baring gudet gue pak gambari ini pokoknya Pak kabar hidung gak enak buri kan kau diundangin baik lah kayaknya sekarang utang kalau yang baik kaya lah sih undangin yang baik jelai ibu anak dulu sih jenis yang itu banyak kejenian kok ya kayak sih dalam ini lho rohani iya T.O.P. BGT kenapa nih kak lah ya dolan balik orang utang oh orang yang duit ake kok lah pamer dia mau jelai kok ini jenisnya tetap dalam nilong jauhi itu luar biasa maka memaafkan kepada orang yang tidak punya salah itu juga lebih mudah daripada kurang memaafkan kepada orang yang benar-benar punya salah jaluk ngapura karo mesti orang duit dosa enteng bro umurnya udah kan? Udah ada kok jaluk ngapura tak katulah lututmu ngono kok sih jelai banget lalu kok gak nasi teralala kok jadi kan kok kondangan kalau tanggalnya ya tanggalnya dulu ini kak tapi yang ini esok-esok gak kalau ya lah perlu setelah malah ya helmnya tutup pak gak perlu pak ibu ya ibu Amerika maksudnya maksudnya Amerika nek mereka ini Amerika kayaknya kok jadi dan nyambung sedulur sing wis pedot iku aneh luar biasa. Kadang-kadang wong sing ngene iku jane nandhakna wong sing kualitas imane niku anu tipis. Sewa Kanjeng Nabi dawuh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasim rahimahu. Barang siapa yang merasa dirinya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Berarti wong sing ora gelem silaturahim berarti tandane wong sing ora duwe iman. Ya kaya bulan puasa kae, derajat iman siji lan sisine beda. Nek sing imane kuat ya puasa, ya silaturahim, ya semernane. Sing imane mandan ora kuat, ya gelem traweh, ora puasa. Ana apa ora? Oke. Maka konge ye. Ngacung jajal. Iya, kadang-kadang kangen puasa. Anak sih gak menahan kok. Sumpah, yang ditirani. Apa ibu menghibah kok apa kiai yang diundang kiai? Asyik mendengar nih orang nangkrok. Jadi kayak ini, kangen. Lo mau bertemu kan? Lo kayak ini mau tanggul lagi. Lo duduk-duduk nih. Anak ya, lo mau bayu. Begitu belum lebat, ye. Ini kok anak rokok kan kompor. Anak putih terkesan ngaring kompor. Bu, kaki masak apa? Orang, bu. Dia ketemu muru. Terkesan itu pake. Dia ketemu pake. Orang lagi urip. Anak terkesan itu pake. Tapi yang penting, udah kerokok kan jarang rumah. Cuma pokoknya harus gitu jadi kemenangan. Iya mandan, gue iman mandan, mandan. Si mandan, imannya tipis maling ya, mandan tipis ya. Dia mesawa, udah barang nak kenang kota ya kalau pasar, gak apa-apa kan, tapi umpetan. Ya umpetan jadi. Wah, apa sih ya? Puasa kok? Ayo gue.
sing jelei maning ya bisa ora puasa ya muni mangan karo rokok ya kan karo parkir ono ngurupo no kowe tapi ngenteni badan iya ngenteni badan lah bulan Ramadan bulan berperang sama bulan kemenangan perang ge ora menang menang iki kowe ora menang karo sapa menangis ngemben. Halo. Jadi sing menang, sing wingi pada puasa. Sing ora puasa ya. Nangis. Nangis. Eh, terus apa yang ngerti-ngerti ya? Ngemben. Nek ora ngandel Mas ora. Iya, mater. Kok anu nek ngomong masalah nganu ki ya ora usah kesulen. Terus iki setahun cepet banget kok. Kadang-kadang Tuhan itu mboten rasa. Tuhan itu mboten rasa. Ngerti-ngerti juga. Pulau gaya ni ya, anaknya di sini. Sinus dia putuk, ibis diundang om di gue. Sini tu pakai nini ni. Dia bujana kan jadi nini nini. Gue tua. Nek rasa, om. Dia begini balik mengdekangan bangsa ya. Tapi kalau mau umurnya hitung dulu dulu. Hello. Umurnya hitung dulu. Kayaknya gini ngomong enteng banget. Gaji, aku jadi yang sinom. Lawang yang bete, pitung bulu bulu. Iya gue. Yang batin sopan deh. Iya gue. Lari kata tung bulu bulu rumah saya sinom. Lalu yang abeke. Kayaknya tiku, niki sih kadang-kadang ngomong Tuhan itu orang rumah saya tua. Kayaknya kena abeke tua. Sikile wis telu rumah saya membaik. Pakenan, gue dan eh hati-hati, dia ya, biar bahasan lagui semenak, jadi semenak, jadi semenak, wow 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 wow, dia nora terata sekitar tahu tuh gue, biar uliah nak kalisan semenek, sikit uliah, cut semenek, biar nak ibarat kalis semenek, sikit masa ketempatan 10 tahun lagi, uliah tambah akeh, jadi gue, jadi tambahnya ya tambah akeh akeh. Silaturrahim. Jadi yang benar-benar ahli silaturrahim adalah orang yang tidak hanya berbuat baik kepada orang yang sudah baik dengan kita, tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Niku luar biasa. Sementara halal bihalal niku jane lebih ke arah ketika hubungan silaturahim, hubungan baik itu terganggu. Niki nek golek hadise sing muni halal bihalal ora bakal nemu. Nih bahasa bahasa hadis yang namu muni fal yatahallal hu minhul yawma. Halo. Nggih. Cara njenengan sih halal artinya apa bu? Silaturahmi dan jaga sanak. Halal artinya apa mbak? Silaturahmi dan tak ada. Tak ngerti. Ya enggak usah bilang kan. Nggak maksudnya ini akan lari. Nggak maksudnya ini bibu bakai ya sih. Nggak ngerti. Halal ya, halal artinya orang ngerti bu Al. Cara bapaknya sih halal artinya apa? Halal ya Udi. Orang haram bau di, haram gue, uli, kira halal boh, ya uli boh, ya, kira jangan ini halal, nak si Ayu lah haram, kira nanti si Ayu, cio, dia memang ada nama-nama itu masih Ayu nih Ayu gue, ya pada gue beningan, haram, jadi halal itu ternyata jajannya sakit dipunaknani lepas utawi udar lepun udar tanhanu bihil autadu rabbisrahli sadari wayassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Niki jane nek cara nang lagune kae. Lagune ben apa ya? Kira lagune. Halo.
lepaskanlah ikatanku dengan aku, biar aku tenang bila berat melupakan aku. Biasanya karena ustaz pada selawatan kulit malangin banget pop, ya men, yang ya pop ya bisa, dangdut bisa, rock ya bisa, jerole rock ya seneng, sopan. Ya sih pada gelap rumah kenapa orang? Belum. Jadi alam biar alam itu jadi ada dua kata halal yang terpisah. Ya menurut saya pun ini jadi bagian dari ilustrasi saja. Halal, halalun, halalun. Dipisah karo huruf jer, halalalin. Wana silaturahim rek esih apik niku. Pada hakikatnya, jadi antara satu dan yang lain itu kemudian masih halal. Orang duwe salah, kalau ini kalau orang duwe salah, kabel itu yang ngomong halal. Mau kena kasih apik, mau di Civita, mau di Wadania, mau di Nyeka, ya orang kesuh. Halal. Kayak niku, ngendong kata anggane, masa kapal yuk. Lah, kegara gimana bakwan desi dari gue. Memang mencipi, mencipi. Asin teman. Kita tambahin gue kayak, tapi mau nambah. Kan desi cakap main ngomong asin, ngomong tanduk, ya gue. Tapi ya orang kesu. Mau nganu? Halal. Maning, sobaik. Istuwa, ike, jujukin anaknya, jujukin tege, tege bening. Oh, takutnya tege gampang ya, no. Bang, kok jujukin tege? Orang, mamake, tege apa? Tege endas, bang. Alhamdulillah. Bang, ya. Ndi endasnya, jadi kok dilongok, bang. Bacok ya, iya. Bukan lu bening, dilongok ya, nindas ya. Nih ngomong agi bong-bong, bong arep diomong-omong kaya ya, arep asin tok, arep ngakono cuma rasa kencur tok, ya enak. Nih ngomong agi, haram. Haram artinya adalah terhalang, tertutup. Jadi haram ada terhalang. Kenapa nang ngono? Kowe bojone dhewek halal, ulih ngono. Ning bojone tanggane yo ora ulih, haram. Sopan. Bojone tanggane haram, terhalang oleh hukum. Kowe nang Gusti Allah ya domai, kowe nang tanggane digrebek, kowe nang bojone penrungi. Enteng. Gila apa boten? Sebab ngedak kok. Sebenarnya ngedak haram. Kaya itu. Jadi kata halal yang terpulang ini sebenarnya adalah untuk menghalalkan ketika ada penghalang yang tinggi. Wong niku nek anu abi ora akur, mbok ngeruang etok-etok ora ngeruh. Mbok duwe ya ora kepengin aweh. Mbok mereka, orang kepengen merek. Gini apa mbok? Siapa ada penghalang, ada jurang yang tinggi. Mulanya, lepaskanlah. Ini ku. Salah satunya, agar terjadi hubungan yang baik, harus saling meminta halal. Aku ibu aku rasu gede, jangan naik hatiku di Allah. Terus, udah mengalah baeng. Jadi harus dilepaskan. Wong dalem njaluk halal niku janjane ya ora kudu badan tok. Ora kudu kaya tok sepanjang saya enak wis ora cekap pindho.
Engko, lu badan baik, Pak. Badan diurung ini. Ya apa salah be pirang-pirang tadi batas rekan baik. Tewas. Jangan pindo malah gong lu badan. Takkan badan yang jadi kapura oleh bodoh. Ngambil jadi landerak. Ya, jadi kak, ngambil jadi orang seorang Islam aku tuh lara. Malah kan dulu jadi rumah. Ya gue, gue larang gue, dia kayak gue lara. Ini, balik nak gue, jadi apa gue? Udah. Sing larani ya, ya kan larani kalau kayak setelah risan dan nyurung kayak laran itu balesan kepribadian nyalutan gitu loh ngerti ngerti gak gandaran mau kalian duwe ayo barang nana ya kan siya ke rong kan rong bis cukup nih dari gue antri maning jiot maning nih ya bangkrut bulan ya kalau sing pada guyub rukun sing enteng sing mulai seduluran sing api semana kok niki badai ngenteng akan landrat benjang wonten dinten kiamat kiamat lebih-lebih silaturahim ya wonten hubungannya keluarga ini kok bot bro. Bisa salah burung? Burung. Salam bok. Wah. Tambah sing akeh. Rak. Niki nyusih Bu. Sejam wis begitu iki ngono buka pe tek opo niku. Mau apa kan jinene main iki wet tok. Lah kasih ngantol. Jadi ya kan iki ya. Setan macam pintar luar biasa Pak Gambari. Setan lagi. Lah, ngaji gak ngapa ngaji ya orang ngaji ya jangan-jangan ngasihnya mau ngaji ya asal lo dalam ngaji jangan ngaji melebu cuma begitu melebu langsung membeku jadi ilmu itu laksana ya laksana bukit es bukit salju dengan begitu ngaji yang plok langsung membeku apa mau ya tak melebu wow tak melebu bengok ya, ngetok nadanya kok orang bisa bilang kalau metu nih, nek anu kena panas-panas, anget-anget begitu dia ngomong manik ya ini setahu wingi jelain kok sumpah kalau lo nadanya kok orang bisa tapi es ini tuh kena banyu anget segera karena panasan banyak meleleh biar kan dia bilang ilmu kadang-kadang setan ada di provokator ah, ngaji goblok orang ngaji ya goblok, bengok apa, menjengahnya nyong orang ngaji sopan ya mending ngaji ngapain yang kemauan ini sepaham dengan ngeyacok madani mumpuni wah namanya berbahan berbahan tapi tak kabar ya jadi kan kalau mulai aku gak bisa gini apa mbak Ten? Silaturahim nek anuk esi anak hubungan yang keluarga itu apa? Gini hati saya kali ini nah hari kita tanggung wafilin sil rahimaka bimalika sil nyambunga soko siro rahimaka ing sedulur rahim siro bimalika kelawan banda siro sambunglah tali silaturahim keluarga itu weh, nanggur duit nih nanggur duit harta, banda sambunglah hubungan silaturahim dengan apa? Saudara rahimmu dengan hartamu fa'in kolla maruka fa'in kolla mongko lamon setitik kereh umpamane jawa kan nabi famsi ilaihi birijlika maka berjalanlah engkau dengan kakimu ya gitu ya iya niku wonten hadis itu bahasanya ada sedikit beda. Wonten hadis ini mengaturakan ila kanalaka koribun falam tamsi ilaihi birijlika walam tu'atihi min malika faqad qawwa'tahu ila kana arikalane ono luar biasa pakai ais pensa sampai gak dapet tiket palang tamsi mongko ora gelem laku sopo siro birisita kelawan sikil siro walam tuti hilang ora awe siro ing rohim siro ing korim bimani kakwatan banda siro
Fakol yo kokok nahu mongko jeneng nyet medot seduluran soko siro ingkorib gue. Jadi nek kasihan hubungan kerabat, hubungan dulur, kita dalam bingkai bahasan lahuri, niku opsinya, Fa'idah karena langkah ribun, falam tam kiri, pernah di parani. Jadi nek kan dulur di parani, karuan yang ada di HP bisa. Di hari yang fitri ini, kuyo gue, kenal, madang-madang kan ya, bok. Niku ya jadi ya, mandan anak hadis saya orang mandan. Jadi berkirim salam itu juga bagian dari silaturahim silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah tali silaturahim di antara kamu walaupun dengan salam. Lo zaman biyen kok, ya kan mau diyu, ya Sumatera. Mana kok ayo bu ya? Ya mandan merah, karena ketemu kirim salam. Ya, itu juga silaturahim. Oh berarti dulu ke si Uri, di gue, ya sih bisa kirim salam. Nek ora bisa disalam ya. Assalamualaikum ya daroqomi mukminin. Antum salafu deye kowe. Mau nek ana kuburan. Ngene apa mboten? Nggih. Kon marani. Dadi nek ana dulur iki marani ajare kan arep barang gak tok. Jelek dulur ya. Loh, cocok. Ah, bareng. Ya wis entuk lu ndak ngono. Kon rembugane ana sing mau ndak kon ndak tok. Iki dulur kana mereka. Mereka ini orang pada mangkat sama si jadian gue. Mereka orang anu muda-muda ya anu gue jane. Jadi iya. Anu lah si jadian gue. Eh? Tapi tuh dari orang Amerika apa kan orang Amerika? Jadi kok marah nih? Nek orang dah marani cara zaman kuna, ya orang sadar marani parang diam tuyem anak dulu mereka sendiri tuyem nek seperti wayem ah ayo gue parang diam arah boleh di kemah gue gak apa ya gak apa-apa iya ya orang gak apa-apa orang itu nyangking apa blessing nanti saking sandal bodoh pak sopa. Ya kae, eh dulu ya nangka, nangkan di mana nangka, krok ya orang bapak. Nangka kita kan maksud ya kae, ya orang kita nyangkin remer, syukur mateng mentah ya. Jadi, bawa sedikit keras, ini kan baiknya, arep dimasak yang kono, dibuang yang kono, ini dia ngajak kesu. Kadang-kadang kesu aja dia, oke. Ini juga namanya ya? Iya, sumpah. Diukah nama dusto kaya. Oh, iya gue. Gue tandari orang ikhlas gue. Terus sampe kok. Artinya kena pedus, artinya kena dicajak. Gue ngomong paruan ya. Men, simpiting di sini kena. Bro. Jadi ya, ya diparani, ya nyangking. Ujungnya kisah dalam pedok, artinya jolim gue. Jelek. Sebab kayak ini cara kanjeng Nabi niku berkunjung. Jadi kan ketemu dulur nang arep batu raden, ketemu dulur nang arep owabong, ya seneng. Tapi di panen rumah lebih seneng. Seneng bahasa nahuri dikirim dokang bendina nang bendasora seneng. Ini di panen mengana? Tambah seneng. Orang andal nyusul ngana? Temenan sopan ya gue. Nasi orang dari mana? Kayak kau mati-mati ya, gitu. Ini aku tuh yakin. Jadi berkunjunglah, berilah sedikit dari hartamu. Nopo sih jadinya kau butuh apa sih nengiku? Cara kajian Nabi Ulil Dahu, tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah. Tahadu, podo, aweh, awehan, hadiah, sopo sira kabeh. Tahabu mongko bakal dadi mongko dadi asin-asian tresno-tresnoan sapa-sapa kabeh. Dadi nek anu apa ya esuk dibarengen nak. Iki dudukke jangan pare, ya esuk jangan bayem. Iki badhe juke nang ana rambutan, esuk ya nang ana dibarengna duren. Atasane dikait tok jelek. Ana sing ngene gue. Oke. Komplit ya, lo gak ada hasanah, hurim, al. Sopan ya, lo. Jadi dari saling memberi itu mudah akan membekas.
jenengan nek panen apa-apa kira-kira sing paling dieling-eling cocok apa apa sing ora cocok ana weh mesti cocok apa mbok ado wajib cucungi ning tangga dadang kok ndak nyekeranan.